Hai guys, saat ini gue ada di Bangkok School for the Blind. Di sini pelatih dari Liverpool akan mengajari anak-anak berkebutuhan khusus untuk berlatih sepak bola. Gimana cara mereka berlatih dan gimana antusias anak-anak itu? Yuk ikutin perjalanan gue di Bangkok School for the Blind. Selamat datang di Bangkok School for the Blind. Kalimat yang menjadi kata sambutan saat saya tiba di sekolah bagi penyandang tunanetra pertama di Thailand. Mengunjungi sekolah untuk anak berkebutuhan khusus ini merupakan pengalaman pertama dalam hidup saya. Seketika hati ini langsung terenyuh saat saya berpapasan dengan sekelompok putra-putri yang berjalan beriringan dengan menenteng tongkat di lorong sekolah. Saya membayangkan betapa sulitnya mereka. Di balik itu, saya merasakan sebuah keikhlasan dari anak-anak itu. Mereka tidak menyerah dalam kegelapan yang mungkin menyelimuti mereka sejak lahir. Sebaliknya, saya yakin ada dorongan semangat luar biasa untuk mengalahkan keterbatasan. Saya merasakan api semangat anak-anak itu saat mereka mengikuti klinik pelatihan yang digelar di Liverpool dalam turnya di Thailand beberapa waktu lalu. Tentunya, mereka tidak sendiri saat berlatih. Setiap anak didampingi oleh seorang pendamping. Okay. Bola yang digunakan pun hasil modifikasi. Si kulit bulat tersebut telah ditanamkan bel kecil sehingga menghasilkan bunyi saat bola bergerak. Bunyi ini menjadi penuntun bagi murid saat menggiring dan menendang bola. Ditambah, bunyi peluit dan tepuk tangan dari pelatih memudahkan gerakan mereka. Setidaknya latihan singkat ini membuat dunia mereka gembira. Betapa tidak, saya melihat wajah-wajah antusias dan gembira. Sama sekali tak ada raut murung. Lihat saja bagaimana mereka langsung cepat beradaptasi mengolah split bulat dan meloncat ke girangan saat sukses mencetak gol. Akhirnya, pelatihan ini membuka hati saya bahwa kekurangan fisik bukanlah penghalang untuk melakukan setiap kegiatan apapun termasuk bermain sepak bola. Sebaliknya, keterbatasan bisa dimanfaatkan sebagai pelucut motivasi untuk mengasah talenta yang selama ini tersembunyi.